menggunakan bom vakum atau senjata termobarik dalam invasinya ke Ukraina. Penggunaan senjata termobarik ini dinilai mengejutkan banyak pihak. Ini karena senjata tersebut dilarang digunakan oleh berbagai organisasi internasional. Sebut saja organisasi Amnesty International dan Human Rights Watch. Mereka mengecam Rusia atas penggunaan senjata termobarik dalam konflik di Chechnya pada tahun 2000. Sebab senjata tersebut dinilai sangat berbahaya. Lalu, apa itu senjata termobarik? Termobarik adalah senjata yang dapat menghisap oksigen dari udara sekitar untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi. Gelombang ledakan bom vakum ini bisa bertahan lebih lama dibanding peledak biasa. Tak hanya itu, senjata tersebut juga dapat dengan mudah memusnahkan tubuh manusia. Bom termobarik ini diangkut dengan sistem pelontar TOW-1 yang dijuluki Buratino, yakni Pinocchio dalam bahasa Rusia. Dikenal juga sebagai bom aerosol, senjata termobarik adalah amunisi yang bekerja dalam dua tahap. Tahap pertama, material bom yang sangat halus akan dilepaskan ke udara. Kemudian tahap kedua, muatan akan memicu ledakan sehingga menghasilkan bola api, gelombang kejut dan menghisap oksigen yang ada di sekitar. Analis senior di Institut Kebijakan Strategis Australia, Marcus Hellier, mengatakan senjata termobarik ini sangat mengerikan. Senjata ini sangat efektif untuk menghancurkan formasi pertahanan meski tak dapat menembus tank. Bahkan, termobarik juga bisa digunakan sebagai senjata untuk merusak kompleks apartemen dan berbagai bangunan. Sebelum digunakan Rusia, senjata termobarik ternyata pernah dipakai beberapa negara, seperti contohnya Amerika Serikat yang menggunakan termobarik untuk melenyapkan Al-Qaeda di pegunungan di Afghanistan. Kemudian separatis Ukraina di wilayah Donetsk dan Luhansk juga memakai senjata termobarik selama beberapa tahun. Meski begitu, Rusia sebenarnya sudah lebih lama menggunakan senjata tersebut daripada negara-negara Barat. Nah, itu tadi ulasan terkait senjata.